Ini saya mencari sebuah goa. Konon dulu tempat manusia purba. Ini saya ditemani Mas Sukorame LM. Nah, di situ goanya. Di bawah pohon-pohonan itu. Ini tempatnya wadem, teles. Kalau dilihat dari sini memang sempit. Gak nyangka dalamnya sangat besar sekali. Ini namanya Gua Lowo. Kita akan masuk. Dure batu ya. Iya, pohon bisa tumbuh di atas batu ya. Lagi barang. Iya, bisa dibuat itu loh, ake. Nah ini ada wajah manusia. Oh, batunya itu bisa dibuat ake. Ini kalau musim akeh pasti diburu sama orang-orang. Iya, ditutui. Ditutui di gua kok. Jadi guanya itu lebar dan sangat luas sekali. Sekarang kita masuk Mas. Monggo monggo ayo. Ini saya ditemani Mas Sukorame LM. Ayo kita masuk. Jadi dalamnya itu dingin ya? Iya, dingin. Oh, ini atasnya. Jadi batunya itu seperti batu gamping, cuma seperti ake itu loh. Oh, seperti ini. Ini apa sih? Anu ini, omae tawon ini. Tahun das. Iya, tenang. Iya. Ayo kita masuk lagi. Permennya dindingnya sangat bau aku sih, Mas. Iya. Bauannya sekali stalaktit nih. Stalaktit apa stalaktit ya, Pak? Stalaktit. Ah, itu apa itu? Lorong lagi itu ya. Mas. Itu. Ini, Mas. Iya. Loh, seperti ada untungnya apa itu? Kayak ana untune. Nah, ini kalau dilihat dari jauh kok seperti tangan yang besar iki. Oh. Iki loh. Iya. Ini seperti tangannya sering nyengkerem ya. Tangannya kerem. Jadi ada. Oh, kayak kaki komodo itu. Iya, kayak kaki. Tangan apa nyengkerem watu gitu ya. Mantik. Kita akan lanjutkan ke sana. Soalnya gua ini sangat besar sekali. Loh, atasnya seperti ini. Dinding-dindingnya mencung. Kayak lerekane jaket ya. Iya. Ini stalaktitnya itu bagus. Duh, kayak tapi kayak kepala anu, Mas. Kayak kepala naga nek kok kene. Loh. Iya. Itu seperti ular. Iya. Seperti kepala ular ya. Ular yang menjuntai ke bawah. Ndase kene. Iya. Mangap juga nggak itu? Oh iya. Ndase. Cuma ini bisa menetes-netes, tes. Seperti kepala ular raksasa ini. Kepala ular. Oh iya, kayak ndase ular nyelangap nang mengisar. Jadi kita masuk terus. Terus, jadi gua ini sangat luas dan lebar, panjang ratusan meter. Cuma ini saya nggak ada pemandunya, jadi ya, kira-kira ya. Jadi jalannya itu jalannya meraba-raba. Jadi batunya itu hijau seperti giok.
Iki nek kertip-kertip iki ya. Lho, yo. Kok batunya mengandung kertip-kertip, Mas? Iya, kertip. Lho, kayak masuk enek interne. Iya. Bisa berkelip-kelip ya, kayak seperti bintang di laut gitu. Oh, iya. Bisa ketip-ketip-ketip. Kayak mutiara ya. Yuk kita lanjutkan ke sana. Ini ada celah juga ini. Buah kelongan ini. Ada celah. Anak buku siapa? Dupo. Jadi batunya itu seperti yang dibuat ake itu ya. Loh ini atasnya. Kira-kira berapa meter masih? 15 ya? Wah tinggi mas ini sayangnya enggak. Coba meteran saya ini. Tinggi sekali ini. Tinggi ya. Mungkin ya 15-an lah. Ayo kita lanjut lagi. Kita coba lebih dalam lagi melihat. Soalnya kalau dikasih lampu-lampu bagus bang ya. Iya, enggak lampu gede kok. Ini jalannya meraba-raba. Loh ini ada batu emas. Batu emas bisa menyala ya. Kalau kena sinar tuh ting pencorot ya mas ya? Iya, menyala. Ini seperti ada logam-logam tertentu. Oh, yang di sana itu seperti berlapis emas. Oh, ini bisa menyala. Lu kayak emas zaman itu ya yang disimpan sama lampir itu. Iya. Gak nyangka dalamnya sangat luas sekali. Mbak, matur suwun, Mbak. Oh, ele. Matur suwun, Mbak. Kamu yang jawab bisa sampai anda. Mbak, apa terus mbak? Enak aku rasa soalnya. Iya, si Saji. Oh, ada yang jeruk tapi. Iya. Ada yang jeruk.